Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua, dimana Anda berada, kembali lagi mencoba bersama Mang Aril Imaki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi FR soal pretest PPG Kemenag tahun 2023 ini. Dan pada pertemuan kali ini sudah masuk part 4. Alhamdulillah ya Mak ya. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah baru singgah di sini, silakan kawan-kawan searching lagi video Mak di playlist sebelumnya ya. Di sana sudah ada part 1, part 2, part 3 untuk pembahasan soal pretest PPG Kemenag 2023 ini yang sedang berlangsung tadi hari ya sampai besok terakhir itu kalau nggak salah ya, untuk PPG pretest Kemenag ya. Dan biasanya makin sudah suka berbagi tentang FR soal seleksi SNP3K Kemenag, dan kali ini makin agak sedikit menyimpang dulu untuk berbagi soal FR pretest PPG Kemenag karena pelaksanaannya hanya sampai besok kalau nggak salah gitu ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang makin sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan perlu kawan-kawan ketahui, soal ini maka buatkan berdasarkan FR yang beredar di alam jagat raya ini. Baik, untuk kawan-kawan kita langsung aja ketik kopi gitu ya. Di sini sudah segala semua masalah, namun apa berdasar aja bibu jauh tibu tuh susu gitu ya, selalu ada masalah lagi semen sebaik pes solusian berapa iya betul bidas bidas sih gitu kan ya, asalnya kayak gini kecepatan ya. Teknik merumuskan tujuan pembelajaran minimal mengandung unsur audience, behavior, condition, degree ABCD ya. Jadi tujuan pembelajaran ABCD sudah sering makin bahas di part 1, 2, 3 nya silahkan kawan-kawan searching lagi. Contoh bunyi rumusan tujuan pembelajaran, contohnya begini. Melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan rangkaian teknik lempar cakram gaya menyamping dengan benar. Nah, manakah pilihan rumusan tujuan pembelajaran di bawah ini yang sesuai dengan pernyataan rumusan tujuan pembelajaran di atas? Oke. Perlu kawan-kawan ketahui, ya, sebetulnya sudah mengakhir bahas di video sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya silakan kawan-kawan searching lagi di video semakin di part 3-nya ya. Audience itu adalah siswa ya. Sederhananya adalah siswa atau peserta didik atau murid gitu. Kemudian condition itu adalah perilaku, condition ada behavior. Behavior itu perubahan perilakunya. Biasanya ini menyangkut dengan kata kerja ya, KKO, kata kerja operasionalnya. Bisa menjelaskan kemudian apa menyebutkan kemudian memahami dan lain sebagainya. Kata kerja pokoknya ya, memahami semuanya ada kata kerjanya. Kemudian mengingat atau misalkan menciptakan. Dan degree itu adalah tingkatannya. Degree-nya itu biasanya tingkatannya. Misalkan biasanya ditandai dengan adanya kalimat dengan benar sederhananya itu dengan secara tepat dan lain sebagainya kayak gitu pokoknya ya teman-teman. Sementara condition itu adalah pengkondisiannya seperti apa, perlakuannya ya. Pengkondisian biasanya melalui pengamatan, melalui praktikum dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat ini rumusan tujuan pelajaran yang sudah dibuat ini kalau kita perhatikannya, melalui pengamatan. Nah, berarti ini sudah masuknya adalah condition C. Siswa dapat, nah, siswa ini adalah audience, berarti CA, menjelaskan rangkaian teknik cakram gaya menyamping. Nah, ini berarti masuknya behavior. CA, B, dan dengan benar ini adalah degree. Berarti rumusan tujuan pembelajaran ini berdasarkan rumusan tujuan pembelajarannya adalah condition dulu, berarti ini wrong ya, yang selain condition ini behavior wrong. Ya, antara dua ya. Jadi tugas kita milih satu di antara dua. Itu yang berat ya. Milih satu di antara dua. Jadi condition ada nih, ini benar-benar. Kemudian dilanjutkan audience dulu. Berarti yang behavior salah, ini wrong ya. Audience dulu siswa karena ada siswa. Menjelaskan ini behavior, degree dengan benar. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang C gitu kawan-kawan ya. Conditionnya adalah mengalami pengamatan, siswa adalah audience, behaviornya adalah menjelaskan, dan degree-nya adalah dengan benar. Jadi jawaban tepat untuk soal nomor ini adalah yang C. Begitu kawan-kawan. Azid, idap-idap, izin mantap. Kawan-kawan next, nomor 2. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut, bla bla bla. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Bagus ini ya. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan. Wah, terlalu jauh ini ya. Sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi. Wah, bukan wrong berarti ini. RPP dibuat oleh setiap guru. Iyalah, masa dibuat murid gitu ya. Sedangkan silabus dibuat oleh tim guru, bukan ya. Jadi silabus juga bisa dikembangkan oleh guru kan kawan ya. Jadi tidak harus oleh tim
silabus bisa dibuat oleh guru, begitu juga dengan RPP. Tapi guru yang bersangkutan, maksudnya masa guru matematika dibuatkan RPP-nya oleh guru agama gitu kan ya. Ya itu jaka sembung makan sukro, gak nyambung bro gitu ya. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan, oleh guru gitu ya, gak harus satuan pendidikan gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang A gitu ya kawan ya. Silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi RPP itu udah turunan dari KD. Jadi biasanya RPP ini berisikan KD kan kawan ya. KD-nya kemudian dari KD, dari RPP ini di sini ada tujuan pembelajaran, ada indikator pencapaian kompetensi atau indikator soal sampai di sana ya, di RPP lengkap. Jadi soalnya untuk soal ini jawaban yang pertama adalah yang A. Begitu kan, Arzin? Idabilab, izin mantap, kalau mantap next. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Tes. Nah, berarti kita harus tahu definisi masing-masing ini kawan-kawan. Pengukuran, kalau kawan-kawan mau tahu, pengukuran itu dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan kuantitas tentang suatu hal, itu pengukuran. Hal tersebut dapat diartikan siswa, guru, gedung sekolah, dan lain sebagainya, gitu ya. Dalam proses pengukuran ini tentu saja memerlukan alat ukur, baik tes maupun non-tes. Nih, pengukuran itu adalah alat ukurnya adalah tes dan non-tes. Jadi tes ini maksudnya alat ukur, ini wrong berarti ya kawan-kawan. Pengukuran berkaitan dengan tingkah laku siswa. Pengukuran tidak menentukan mengenai lulus atau tidaknya siswa. Pengukuran hanya memberikan data kuantitatif tentang perilaku siswa yang diukur berdasarkan kriteria tertentu. Pengukuran hasil belajar dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membandingkan hasil belajar dengan standar yang ditetapkan atau kriteria ketuntasan minimal KKM itu ya. Pengukuran hasil belajar bersifat kuantitatif sehingga dinyatakan secara numerik. Dengan demikian, pengukuran dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan penilaian. Nah, jadi pengukuran itu misalnya berisi dengan angka ya. Kalau kegiatan sistematik untuk menentukan manfaat atau kegunaan soal objek itu masuknya adalah evaluasi kan kawan ya. Jadi soal jawaban yang tepat untuk soal murid yang B begitu kan kawan ya. Oke, kita cek lagi penilaian. Nah, kalau penilaian menurut ahli bahasa dari asesmen itu penilaian, yakni merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar dan tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran dan rangka untuk pengambilan keputusan dengan kriteria dan pertimbangan tertentu dalam membuat keputusan tentang nilai, kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Itu penilaian. Pengambilan keputusan harus senantiasa mengarahkan peserta didik untuk melakukan perbaikan dalam pencapaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar dalam proses belajar apa? Penilaian hasil belajar adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran hasil belajar. Jadi gitu. Dari pengukuran nanti kita akan dapat penilaian hasil belajar. Baik yang menggunakan tes maupun non-tes, penilaian hasil belajar bersifat kualitatif dan dicatatkan dalam bentuk deskripsi kalimat kalau penilaian itu ya. Penilaian belajar itu. Penilaian dalam pembelajaran bertujuan untuk mendapatkan berbagai posisi belajar peserta didik secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh. Sedangkan evaluasi adalah memiliki arti suatu proses yang menghasilkan gambaran tentang peserta didik, kemudian membuat pertimbangan dengan nilai dan arti. Proses dan hasil evaluasi sangat dipengaruhi oleh beragam pengamatan, latar belakang, pengalaman evaluator itu sendiri, atau guru maksudnya ya. Pada akhirnya evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengetahui kualitas tentang suatu baik dari nilai maupun arti berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu dalam arti. Jadi lebih tepatnya untuk soal nomor ini adalah yang evaluasi kan kawan ya. Kalau pengukuran itu bersifat angka, kalau penilaian itu dia sistematis juga, tapi ini bersifat kepada deskriptif ya. Penilaian berdasar kualitatif ini ya, kualitatif di sini. Itu diperoleh penurunan dari pengukuran dapat penilaian. Kalau evaluasi itu sistematis tapi menyeluruh ke semuanya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang evaluasi gitu kan kawan. Adisit. Idap-idap, jaman top, kalau mantap next nih. Maka memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler melakukan rekreasi dengan guru dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. mengemukakan gagasan, B. mengaktualisasikan diri, C. penciptaan hubungan yang baik, D. mempromosikan tindakan. Nah, kalau memaksimalkan kegiatan sekuler melakukan rekreasi dengan guru, melakukan kegiatan informal lainnya, itu tentunya untuk mengatasi belajar dalam hal apa? Penciptaan hubungan yang baik nih. Jadi ekskul itu melakukan rekreasi dan melakukan kegiatan informal lainnya itu merupakan penciptaan hubungan yang baik. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang C begitu kan? Arsid, idap-idap, jaman top kalau mantap next. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah bla bla bla. A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. Bukan ya? Oke, wrong ini. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Wrong juga. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Jadi
tujuan dari counseling itu adalah membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, kawan-kawan ya. Bukan agar memperoleh informasi tertentu, bukan, wrong ini ya. Jadi kalau kamu tahu, tujuan dilakukan counseling itu adalah membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sosial dan perilaku. Tentunya ini tentang kesulitan belajar, berkaitan dengan kesulitan belajar, kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang C, gitu kawan-kawan. Ada Zen, hidup-hidup, izin mantap, kalau mantap next. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A, perkembangan kognitif, kemampuan kognitif, B, interaksi sosial, C, integrasi diri, C, D, kemampuan komunikatif. Nah, kawan-kawan harus tahu nih. Dimulai dari mengidentifikasi masalah untuk ya, jadi masalah diidentifikasi, lalu masalah itu didiskusikan untuk mendapatkan solusinya. Berarti ini kemampuan berpikir ya. Kalau berpikir ya tentunya gitu ya, mengarah kepada kemampuan kognitif yang A, kenapa enggak ya. Perlu kalian ketahui, kemampuan kognitif itu merupakan sebuah proses pada manusia yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf sehingga seorang dapat berpikir deh. Pokoknya kalau mengarah kepada berpikir, kemampuan berpikir itu adalah kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu juga sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Segala aktivitas setiap individu, misalnya belajar, mengembangkan sebuah ide, mempertimbangkan suatu peristiwa, hingga memecahkan masalah erat kaitannya dengan kemampuan kognitif. Dapat dikatakan kemampuan kognitif juga berpengaruh besar terhadap tingkat kecerdasan seseorang. Itu kawan-kawan ya. Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai norma, ini disebut kemampuan integrasi diri. Jadi integrasi itu dari integritas ya. Mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi dan menjadi dasar. Nah, itu adalah dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Itu adalah kemampuan integritas diri. Kalau interaksi ya. Nah, ini definisi kemampuan kognitif berdasarkan para ahli. Kalau menurut William dan Susanto, kognitif merupakan cara individu untuk berperilaku, bertindak, dan cepat lambatnya individu saat memecahkan masalah, tuh kan. Jadi kaitannya dengan pemecahan masalah, kawan-kawan ya. Solusi tadi berarti ini memecahkan masalah, gitu kan, kawan. Kalau menurut Nasser, kognitif merupakan perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan, tuh berkaitan dengan pengetahuan. Kalau menurut Jage, Gagne, gitu ya, kognitif merupakan proses internal yang terjadi dalam pusat susunan saraf ketika manusia berpikir. Kalau menurut Piaget atau Piase, gitu ya, kognitif merupakan bagaimana anak beradaptasi, berarti mengidentifikasi masalah itu masuk ke adaptasi, menginterpretasikan objek dan kejadian sekitarnya. Berarti itu identifikasi juga. Menurut Driver, kognitif merupakan istilah umum yang melingkupi metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. Kalau menurut Ahmad Susanto, kognitif adalah proses berpikir, itu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Menurut Adrian Nurlan, pengembangan kognitif adalah suatu persoalan. Kayak gitulah dan sebagainya, tinggal dibaca aja. Nah, kalau kemampuan interaksional, yaitu kemampuan berkaitan dengan perkembangan cara bergaul atau berhubungan peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Kemampuan komunikatif, kalau komunikatif itu kemampuan berkaitan dengan perkembangan keberanian untuk berbicara di depan umum atau berkomunikasi di depan umum. Itu kan definisinya. Ya. Berikut ini yang merupakan tanda-tanda kiamat besar, kiamat kubro adalah bla bla bla. A, ulama banyak yang meninggal. B, terbitnya matahari dari timur. C, turunnya Nabi Isa. D, perbuatan jin dan raja lera. E, banyak terjadinya pembunuhan. Nah, tanda-tanda kiamat besar itu adalah salah satunya turun Nabi Isa, kan kawan ya. Jadi kalau Nabi Isa sudah turun nanti menjelang akhir kiamat, zaman gitu ya, bukan kiamat. Kiamat itu masuk tanda-tanda kiamat besar. Jadi soal ini jawaban yang paling tepat itu yang C, begitu kan kawan? Arsin. Hidup-hidup, ijiran top. Kalau perbuatan jin dan raja lera ya sekarang sudah banyak ya. Jadi banyak terjadi pembunuhan juga sudah banyak, terbitnya matahari enggak ya. Ulama banyak meninggal, bukan ya. Tanda-tanda kiamat kubro adalah sebagai berikut, kecuali keluarnya Yakjud Majud, ini kiamat kubro juga masuk, kembalinya penghuni bumi pada kekufuran, hilang masuk ini ya, munculnya dabah juga, yang hilangnya ilmu nih yang tidak masuk ya. Jadi tanda-tanda kiamat kubro itu sebagai berikut, kecuali kubro itu enggak ya, hilangnya ilmu itu sudah dari sekarang, ini menjelang akhir zaman, ini kayak meninggalnya ulama itu adalah ciri-ciri kiamat yang bukan kubro ya, tapi kawan-kawan ya, kiamat kecil. Nah, jadi jawaban buat untuk soal nomor ini yang C ya, hilangnya ilmu. Oke. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan, pendongeng atau orator, penerjemah maupun tertulis, sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktik bahasa, menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan apa?
Ada 9 kecerdasan, sudah Maki buatkan itu 9 kecerdasan, silakan kau lakukan secinggah menurut Howard Gardner. Di antaranya adalah kemampuan logistik, logika ya. Nah, ini. Jadi, kalau anak itu jago dalam berkata-kata, baik dalam orasi, misalkan orasinya jago nih. Kemudian dia pun bisa menuangkan kemampuan berbicaranya itu pada tulisan. Nah, berarti kemampuan anak itu adalah dia memiliki kecerdasan dalam bahasa, kawan-kawan, linguistik ya, yang A gitu, kawan-kawan. Asin, hidup-hidup, jaman top gitu, kalau mantap next. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan, tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Ini jadi semarap. Ini juga mirip dengan ini ya, berarti enggak ya. Jadi memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari ini kurang bagus juga. Yang bagus itu adalah untuk merancang pengajaran adalah memberikan tambahan sumber bacaan, tambahan yang lebih mendalam. Jadi kalau biasa misalkan di level 1 C1 naik ke C2 naik ke C3 gitu kan, kawan. Dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor yang C begitu kan, kawan. Arzen, hidup-hidup, jangan top, kalau mantap next. Oh, tidak ada, sudah selesai ya. Oke, kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah tambahan pengetahuan untuk peserta menghadapi seleksi pretest PPG Kemenag tahun 2023 ini yang pelaksanaannya insya Allah akan dilangsungkan. Sebetulnya sudah dilangsungkan tadi pagi ya, kawan-kawan, sampai besok 2 hari ya kalau nggak salah, berdasarkan informasi beredar di jadwalnya bahwa pelaksanaan PPG Kemenag ini dilangsungkan sejak tadi 25 sampai 26 Maret. Nah, untuk kawan-kawan yang akan mengikutinya, kita sarankan di samping kita memaksimalkannya dengan usaha, kita juga akan memaksimalkannya dengan doa. Kenapa latih usaha? Tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama jadi bohong. Antara usaha dan doa itu harus seimbangkan. Judul lagu juga perjuangan dan doa gitu kan, kawan-kawan. Oke, thank you for listening. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.